Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma hadana lihada, laula an hadana Allah. Baik, para jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah, bertemu kembali dengan kami dalam acara KMK Kajian Malam Kamis yang didukung oleh Rumah Fikih Indonesia dan Share Channel serta Jamaah Majelis Taklim Darul Ulum Center. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa berkesempatan untuk bertemu untuk membahas beberapa tema yang sangat penting. Pada malam yang berbahagia ini kita mendapat kesempatan yang sangat spesial. Yang pertama yaitu hadirnya saya untuk pertama kali di sini. Terus yang kedua adalah kita akan menghadapi malam pertama bulan suci Ramadan, insya Allah. Maka untuk kita pada malam hari ini, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kita akan membahas apa saja yang bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Maka untuk menelaah lebih dalam apa sih hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut, maka telah hadir di depan kita semua dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, yang kedua adalah Ustadz Abdul Wahab LC. Yang pertama kali kita akan membahas lebih dalam apa saja yang bisa membatalkan puasa tersebut. Maka Ustadz Wahab mungkin bisa menjelaskan kepada kita lebih jelasnya bagaimana. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Share Channel TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah menginjak malam pertama bulan Ramadan. Ini patut kita syukuri dan kita diberikan umur, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan puasa ini. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas apa saja yang membatalkan puasa. Jadi sub pembahasan kita pada malam hari ini ada beberapa poin. Di antaranya pertama, pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Apa saja yang ini membatalkan puasa dan disepakati oleh para ulama. Yang kedua, apa saja yang membatalkan puasa yang ini diperdebatkan khilafiyah di antara para ulama. Kemudian yang ketiga, apa saja yang ulama menyepakati bahwa ini tidak membatalkan. Mungkin yang kita anggap membatalkan, atau ternyata para ulama mengatakan ini tidak batal. Begitu, yang ketiga. Kemudian yang terakhir nanti di ujung kita akan bahas mengenai hal-hal yang mungkin sifatnya kekinian. Hal-hal yang terjadi di zaman sekarang, tidak ada di zaman Nabi, nah ini batal puasa atau enggak. Gitu. Ada beberapa nanti yang akan kita bahas. Dan kebanyakan sih berkaitan dengan dunia medis ya. Contohnya misalnya kalau kita masuk rumah sakit, pasien sakit dirawat di rumah sakit, dirawat inap. Nah itu kan biasanya dikasih cairan infus. Nah ini batal atau enggak kalau di siang hari bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian nanti ada teknologi kedokteran sekarang sudah canggih ya. Orang kalau dokter kalau ingin tahu isi badan orang yang sedang sakit ini biar ketahuan penyakitnya apa. Itu ada istilah endoskopi, Pak. Endoskopi itu kan memasukkan kamera ya ke dalam tubuh lewat mulut. Nah, ini sama enggak dengan makan? Gitu. Artinya ini batal puasa atau enggak kalau dilaksanakan di siang hari ini bulan Ramadan gitu. Nah, wabillahi taufik ya kita mengalami hal tersebut. Mudah-mudahan jamaah di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kejadian seperti ini, nah kita harus tahu nih hukumnya gimana gitu. Baca. Ya. Jadi karena itu adalah masalah yang baru ya tadi. Iya. Maka mungkin
sebelum kita bahas sesuatu yang baru, tadi kita kembali lagi ke pembahasan awal itu yang disepakati. Ya, kita akan mulai dari hal-hal yang disepakati dulu oleh para ulama, ya, apa saja yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama yang membatalkan, yang ulama sepakat ini batal puasa, gitu ya. Dan semua sudah tahu lah ya, orang sengaja makan dan minum di bulan puasa, ini jelas ulama sepakat batal. Karena kan rukun puasa itu kan dua, pertama niat, kedua imsak. Nah, imsak itu artinya apa? Imsak itu artinya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, salah satu yang membatalkan dan ini sepakat para ulama, ya makan dan minum. Kan dalam Quran disebutkan wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul apa abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wakulu wasrobu, makan dan minum. Nah, kecuali kalau sudah masuk fajar maka jangan makan. Maka sengaja dan makan dan minum di sini disepakati oleh para ulama. Cuma nanti kondisi orang makan dan minum di bulan puasa ini tidak ada beberapa kondisi gitu ya, dimana hukumnya mungkin berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Nah, jadi tidak semua makan minum ini bisa batal, ada yang juga ini gak batal. Nah, ada orang dia makan dan minum karena sengaja, memang itu jelas batal. Nah, sengaja pun nanti ada dua hal, ada orang sengaja makan dan minum karena ada uzur, misalnya orang sakit, orang sedang melakukan perjalanan safar, itu mendapatkan rukhsah dia untuk membatalkan puasanya. Dia batalkan secara sengaja karena ada uzur. Ada juga nanti orang batal sengaja tanpa uzur. Nah, selain orang yang sengaja makan dan minum, ada juga orang makan dan minum bukan karena sengaja, tapi karena lupa, gitu ya. Atau ada juga yang keempat, orang makan dan minum karena keliru. Nah, mungkin lebih detailnya Ustaz Sarwat yang bisa menjelaskan mungkin mengenai empat kondisi ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Silakan, Ustaz Sarwat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makan, minum dan jima itu yang intinya. Masalah disepakati, semua sepakat makan, minum, jima itulah yang membatalkan puasa. Tapi detailnya, nah batasannya disitulah nanti mahalul khilaf. Karena yang namanya makan itu batasannya apa? Misalnya ada yang mengatakan kalau makanan ada suatu benda masuk ke dalam tubuh kita, mau dia makanan atau bukan makanan, pokoknya masuk ke dalam tubuh, itu sama aja dengan makan. Maka tadi kalau dibilang ada suntik, infus, endoskopi dan sebagainya, itu bukan makanan. Tapi kalau ada sebagian ulama yang bilang itu membatalkan, itu pintunya dari dianggap sebagai makan. Jadi orang disuntik itu sebenarnya bukan makan, tapi masuk dalam kriteria makan. Nah, masuk dalam kriteria makan itulah yang menjadi titik perbedaan para ulama. Jadi yang disepakati yang gelondongannya makan, minum, jima itu sepakat itu membatalkan puasa gitu kan. Jadi kalau kita makan betulan masuk ke dalam mulut, nah itu memang batal gitu. Tapi bagaimana hukumnya? Misalnya ada orang yang gampang dulu. Ada orang ngerokok, ya ngerokok. Nah itu kan masuk ke dalam apa namanya, lewat leher ya, masuk ke dalam tubuh kita. Umumnya para ulama bilang itu membatalkan. Kenapa ngerokok membatalkan? Dalilnya apa? Ya dalilnya karena makan itu, ya kan? Karena dianggap sebagai makan atau sebagai minum. Dalam bahasa Arab disebut yashrabud dukhan, minum asap, gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah begini. Kalau ada orang ngerokok tapi pasif, ya, di sampingnya ngerokok, dia enggak, tapi asapnya sama-sama lewat tenggorokan juga. Nah itu batal apa enggak? Itu kan, disitulah nanti ada titik-titik khilafnya. Bisa batal, bisa enggak, tergantung caranya dia menetapkan batasan makan dan minum itu apa. Bahwa makan itu membatalkan, ya. Minum itu membatalkan, ya. Jima itu membatalkan, ya, oke ya. Nah, tapi detailnya, nah nanti waktu detailnya itu terjadi titik-titik perbedaan seperti yang tadi disebutkan, misalnya di rumah sakit gitu kan, on the input, atau begini, ada orang pakai obat mata, ya, celak mata gitu.
itu karena saking kuatnya obat itu berasa di tenggorokan sini, gitu kan? Itu sebagian ulama mengatakan itu batal. Kenapa? Walaupun naroknya di mata, tapi masuk ke tenggorokan rasanya itu, nah, itu batal. Ya, sebagaimana juga ada orang pakai minyak angin taruh di perut, gitu kan? Iya. Nah, itu kan berasa masuk ke dalam. Nah, ya. Apakah itu batal apa tidak? Di situ nanti letak titik khilafiyahnya. Jadi kembali dari awal, yang disepakati sih makan minum jima, gitu. Tapi nanti yang turunannya, nah itu nanti di situ wilayah-wilayah perbedaan pendapatnya. Nah, kalau terkait dengan masalah orang makan itu lupa atau keliru dan sebagainya, ya kalau lupa sih namanya juga orang lupa, mau dia makan, mau dia minum, bahkan jima sekalipun, kalau lupa ya memang itu tidak membatalkan, namanya juga lupa. Lain dengan kalau orang keliru. Keliru itu maksudnya belum waktunya maghrib, tapi dia menyangka sudah maghrib. Ya, masih kurang 5 menit, kurang 10 menit begitu. Nah, itu yang dikatakan keliru, bukan lupa. Ya, bab lupa itu bab tersendiri, keliru itu bab yang lain lagi. Orang lupa lagi puasa, dia lupa bahwa dirinya sedang puasa. Dia makan, dia minum, maka itu tidak membatalkan sebagaimana yang sudah banyak disebutkan dalam hadis-hadis gitu ya. Tetapi kalau dia bukannya lupa, dia keliru, maka itu adalah sesuatu yang membatalkan gitu. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah bahas detail sekali tentang masalah pembatalan dari masuknya ke tenggorokan, ke mulut gitu. Nah, itu salah satu sebab batalnya. Nah, mungkin ada sebab yang lain, Ustadz Wahab mungkin bisa menjelaskan lagi. Ya, saya menambahkan dulu dari yang tadi ya. Poin pertama kan sengaja makan dan minum. Nah, ini tadi kata Ustadz Sarwat, emang makan dan minum ini sepakat, ulama sepakat. Tapi ini turunannya yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Yang masuk ke dalam tubuh, nah ini ada dua kecenderungan para ulama. Dalam disertasi Al-Mufattirat At-Tibbiyah Al-Mu'assirah disebutkan di situ ada dua kelompok ulama. Ya, ada kelompok mudayyikun, ada kelompok muwasi'un. Ada kelompok yang memperluas, artinya yang membatalkan puasa itu banyak gitu ya. Ada yang mudayyikun, nah hanya hal-hal yang tertentu saja yang membatalkan puasa. Nah, ini kaitannya dengan dua hal. Pertama, para ulama dulu itu mendefinisikan yang membatalkan puasa itu adalah yang masuk ke dalam jauf. Jauf di sini artinya kan secara bahasa jauf itu rongga. Jadi ada rongga dalam tubuh ya. Lubang yang ada dalam tubuh, ada lubang hidung, ada lubang telinga, ya ada lewat bawah gitu kan. Ada mulut dan lain sebagainya. Yang penting yang ada rongga gitu ya, rongga tubuh. Nah, ini sebagian mengatakan itu definisi jauf. Artinya, kalau ada benda yang masuk ke dalam lubang tubuh ini, nah menurut kelompok ulama pertama, apapun bendanya, baik makanan atau bukan makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia, melalui lubang yang manapun, ini membatalkan. Nah, ini kelompok pertama. Jadi kalau misalkan kita netesin air ke telinga misalnya, nah, ini pendapat pertama mengatakan batal. Kenapa? Karena itu disebut jauf. Jauf ini rongga tubuh gitu ya. Atau misalkan memasukkan, kan ada yang bilang ngupil gitu. Ngupil karena kalau terlalu dalam katanya batal gitu kan, karena ini termasuk bisa dicabut ntar. Karena termasuk jauf juga lubang dalam tubuh, rongga tubuh gitu ya. Termasuk itu kalau orang, mohon maaf ya, lagi istinja, yeah, buang air besar, sampai ada yang masuk dikit begitu. Nah, itu juga termasuk ada benda yang masuk ke rongga. Yeah. Nah, ini mereka yang mudayyikin, yang sangat hati-hati gitu, itu sudah mengatakan yang begitu itu sudah membatalkan puasa karena memasukkan benda ke dalam rongga. Dan rongga itu maksudnya lubang yang ada di sekujur tubuh kita. Nah, sekujur tubuh itu ya termasuk tadi telinga, hidung, mulut, kemaluan depan belakang, ya pokoknya lubang-lubang itu semua. Kalau sampai kemasukan benda, berarti itu makan, menurut sebagian ulama. Nah, ini nanti rata-rata ulama klasik, Seth, yang ulama bilang, klasik. Nah, dalam disertasi itu dikatakan wajar ulama klasik mengatakan begitu. Artinya semua lubang dalam tubuh itu termasuk jauf, yang mana kalau kemasukan benda bisa membatalkan. Karena dalam anggapan mereka dulu kan kedokteran belum canggih gitu ya. Karena menurut anggapan para ulama dulu bahwa lubang-lubang itu tersambung dengan lambung, apa,
jalur pencernaan, sehingga seperti makan gitu ya. Nah, sehingga tapi ulama kontemporer mengatakan enggak. Menurut kedokteran gitu ya, tidak semua lubang dalam tubuh ini nyambung ke jalur pencernaan gitu. Sehingga tidak semua jawf itu membatalkan. Itu hanya lubang tubuh yang nyambung ke jalur pencernaan saja yang membatalkan puasa. Maka nanti kalau telinga ini kira-kira nyambung enggak ke jalur pencernaan gitu ya. Kalau kita netesin air ke telinga ini, kira-kira airnya jatuh ke lambung atau enggak gitu ya. Nah, kalau enggak berarti ini jawf yang membatalkan puasa. Nah, ini kelompok ulama kedua. Jadi tidak semua lubang tubuh ini kalau kemasukan benda bisa membatalkan puasa. Hanya yang lewat jalur pencernaan saja gitu yang membatalkan puasa atau jalur pencernaan gitu, alat pencernaan. Dan yang kedua, yang masuknya apa? Nah, apakah harus yang berupa makanan saja atau yang masuknya itu apapun bendanya yang penting masuk ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Nah, ini juga kecenderungan kedua yang membedakan para dua kecenderungan ulama ini. Yang pertama tadi yang muwasiun tadi ini pokoknya semua benda yang masuk ke dalam tubuh apapun itu baik makanan ataupun bukan itu termasuk membatalkan puasa. Jadi kalau gitu. Dia lagi ngantuk, nguap, laler ijo lewat, ketelen, ya. Itu bukan makanan sebenarnya. Bukan makanan gitu. Tapi ya. Batal. Tapi menurut yang batal. Bilang apapun yang masuk pokoknya itu batal sengaja gitu ya. Atau tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja, iya. Termasuk tadi kalau kita bicara endoskopi ya, kan endoskopi itu memasukkan kamera ke dalam tubuh. Bisa lewat hidung, mulut, bahkan bisa lewat bawah. Mulut, betul. Iya. Ya. Nah, ini kan memasukkan benda asing ke dalam tubuh, bahkan lewat jalur pencernaan kan, lewat tenggorokan, ada yang lewat mulut gitu, sampai masuk pencernaan. Ini batal atau enggak? Nah, makanya nanti ulama berbeda pendapat nih. Kalau kita ikut pendapat ulama yang jumhur ulama klasik itu mutaqaddimun ya. Itu membatalkan puasa. Rata-rata bilang rata-rata itu batal. Bilang membatalkan puasa. Kecuali Hanafiyah. Kalau Hanafiyah mereka bilang ada di kitab-kitab mereka itu Al-Kasani dalam Badai Usananya mengatakan kalau ada orang makan daging diikat sama benang gitu ya. Dimasukin ditelan. Ke dalam ditelan gitu ya. Terus ditarik lagi. Itu enggak batal katanya. Itu bukan gitu. Daging, biji kedongdong. Kalau lagi lagi batuk, lagi apa itu biji kedong-dong diikat benang, telan, tarik lagi gitu. Ada gitu. Nah, itu tidak batal. Tidak batal menurut Hanafiyah, tapi menurut yang lain batal. Karena walaupun dia bukan makanan, kan endoskopi tadi kamera kan? Yeah. Ada enggak orang tiap hari makan kamera? Kan enggak ada. Bukan makanan orang gitu ya. Kenyang juga sih. Kenyang juga tapi bukan kalo makanan. Ketelan, gitu ya. Ini maka menurut sebagian ulama ini batal karena ini walaupun bukan makanan tapi masuk ke dalam tubuh membatalkan. Tapi menurut kecenderungan kedua, ini jumhur mayoritas ulama sekarang kontemporer seperti misalnya Yusuf Al-Qaradawi, Mahmud Shaltut, kemudian ulama-ulama Saudi ya, Bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin, Lajnah Daimah atau Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi mengatakan tidak batal. Karena walaupun dia masuk ke dalam tubuh, dia bukan makanan. Dan kalaupun itu makanan toh nanti dicabut lagi gitu kan. Gak mungkin kameranya diputus kemudian dibiarin dalam lambung kan batal. Mungkin. Nah, itu bisa jadi batal tapi kan dicabut lagi gitu kan sehingga tidak membatalkan. Apa maksudnya? Kamera puasa. Ditinggalin di dalam. Iya, rugi kan ternyata. Bukan, enggak diniatkan itu tapi copot ya kan ketinggalan di dalam gitu ya. Jadi kalau menurut jumhurul ulama khususnya yang klasik yang salaf gitu ya. Itu semua itu membatalkan. Jadi memasukkan benda ke dalam lubang-lubang ya itu batal. Bahkan walaupun benda itu bukan makanan. Sementara kalau yang kontemporer itu rata-rata umumnya mengatakan intinya makan itu harus berupa makanan dan masuknya ke dalam lambung. Jadi kalau ada nasi ya sekepel gitu kita pencetin masuk ke dalam kuping itu enggak termasuk gitu. Walaupun itu makanan tapi bukan jalur makanan. Jadi jalurnya jalur makanan dan bendanya makanan itu sendiri. Ini kalau yang rata-rata kontemporer yang tadi disebutkan. Jadi mereka lebih lebih luas gitu kan. Yeah. Artinya tidak dikit-dikit batal, dikit-dikit batal. Nah, tapi kalau kita pakai pendapat ulama klasik itu sedikit-sedikit batal karena mereka jauh lebih berhati-hati dan juga lebih harfiah begitu kan. Yeah. Harfiah memaknai kata makan itu pokoknya ada benda
masuk ke dalam tubuh. Nah, itu berarti makan. Makanya ngerokok itu kalau pakai kriteria yang modern harusnya itu enggak membatalkan. Harusnya enggak batal. Kenapa? Enggak kenyang juga dan asap itu bukan makanan. Tapi ya, nampaknya kita dalam hal ini tetap masih campur antara pendapat ulama klasik dengan ulama modern, ya kan? Kalau pakai pendapat ulama modern, orang bukan makanan kok dan dia masuk gitu kan. Lalu keluar lagi kan asap rokok keluar lagi, ya kan? Harusnya ngerokok itu tidak batal. Tapi kenapa kita rata-rata mengatakan ngerokok itu batal? Ya ini kalau pakai pendapat ulama klasik batal. Tapi kalau pakai pendapat ulama modern, nah dia tidak batal harusnya. Ya. Tapi kita tetap bilang batal. Batal. Nah. Ya. Sama seperti mungkin kita jalan-jalan ngabuburit sore-sore. Iya. Ya. Di samping jalan ada tukang sate. Nah, iya. Gitu kan. Baunya sate ya kan ya, masuk ke dalam. Nah, antum kira-kira bisa jawab enggak? Kenapa kalau ngerokok batal, tapi kalau menghirup asap sate tidak batal? Kenapa kira-kira? Nah, kan sama. Padahal sate makanan. Padahal sate makanan, rokok bukan makanan. Orang enggak ada makan rokok, ya kan? Habis rokok berapa? 3 bungkus digaduin pakai sambal gitu. Kan enggak, ya kan? Nah, rokok bukan makanan, asapnya kenapa batal? Lalu sate makanan, asapnya kenapa enggak batal? Gimana kira-kira? Kita sengaja masukin. Kalau sate ya enggak, kalau ini tukang sate lewat terus kita berhenti gitu kan. Kalau gitu sengaja kan? Kalau sengaja batal enggak? Kalau sengaja batal enggak? Ah iya, gimana kira-kira? Ini orang-orang ngerokok nih samping kita, ya kan? Dia sengaja. Kita juga sengaja duduk di sampingnya. Lagi puasa. Kecium juga tuh kan bau tembakonya. Batal enggak? Perokok pasif. Ya kira-kira ada yang tahu enggak jawabannya? Apa yang membedakan antara orang ngerokok kok batal dengan orang ngirup asap sate kok jadi enggak batal? Ah. Kalau dia ngisap pakai mulut juga. Gitu. Ah, kalau ngerokok? Ngerokok pakai segar. Segar. Asap sate emang enggak segar. Kenyang kan? Itu kalau kita ngirup asap sate udah jam 5 tuh udah berasa makan itu ya. Jam 5 aromanya kerasa. Udah serasa makan itu. Mengenai kita itu menghirup rokok. Belum, ini belum dijawab sasarannya. Oh, kenapa? Ya enggak ada yang bisa jawab, biarin aja. Ya ya ini enggak ada penjelasannya. Saya cuma ngarang-ngarang aja, enggak tahu benar enggak tahu enggak. Jadi Pak, kalau orang ngerokok, mana nih contohnya enggak ada rokok sih ya. Anggaplah ini misalnya rokok ya. Ini kan dibakar nih ujungnya sini. Nah yang sininya nih kan buat nyedot ya. Itu semuanya itu dimasukin. Oh gitu ya kan. Jadi sampai disedot. Jadi kayak orang nyedot tapi itu minuman gitu kan. Gelas sedotan itu disedot semua. Masuk ke dalam rongga tubuhnya. Nah seandainya ini ujungnya gak ditempelin di mulut. Dari jauh aja dibakar sih dibakar. Cuman begini aja nih dia. Kagak batal kan. Nah iya, itu makanya sate itu kalau mau tuh asapnya masukin semua gini. Gitu. Nah itu baru, makanya disebut dengan istilah yashrabud dukhan, meminum asap. Nah gitu, dalam bahasa Arab tuh orang ngerokok tuh disebut yashrabud dukhan gitu ya. Ya itu apa, akal-akalan saya aja sih, gak tahu benar gak tahu enggak. Karena kita taunya pokoknya kalau ngerokok batal aja, ya kan? Tapi sementara ngirup asap sate, kenapa jadi kagak batal? Nah itu akal-akalan aja sebenarnya. Cium bau durian. Hah? Ah, bau durian misalnya. Bau durian. Kan durian tuh, wah wangi banget itu. Kenapa jadi kagak batal? Ya sebenarnya bukan gak batal, itu udah makruh juga sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Itu menciumi makanan yang kayak gitu udah makruh. Tapi gak batal ya. Gak batal ya. Baik, kalau tadi rokok itu dan makanan itu kan kita syahwat. Tetapi seandainya jika kita memasukkan hal yang bagi orang yang berkebutuhan khusus, yaitu bagaimana Ustaz? Misalnya spray asma atau infus. Ah, obat semprot asma ya. Iya. Ya. Itu kan rata-rata kalau fatwa dari Saudi rata-rata enggak kan ya? Enggak batal. Karena dia itu walaupun masuk ke dalam mulut dia bukan berupa makanan. Gitu. Nah, itu dalilnya itu dalilnya kan. Itu, dalilnya bukan berupa makanan dan dikiaskan kepada kumur-kumur, Ustaz. Dikiaskan pada kumur. Iya, karena dia cuma masuk mulut doang, nggak masuk ke dalam paru-paru begitu katanya begitu. Karena walaupun ada yang masuk, dia cuma
sedikit. Dalam sedikit saja gitu ya. Jadi bolehnya karena dikias dengan, karena dikias baru kumur-kumur. Tidak gitu. Masuk ke dalam leher lah ya, betul. Nggak masuk ke dalam sini ya. Karena nanti batasannya itu artinya kalau dia menghirupnya ke kencengan sampai batal. Batal kan? Tapi alasan kedua tadi itu bukan makanan gitu. Jadi ya, asap rokok juga bukan makanan kan? Betul. Jadi memang begini, khilafiyah dalam menentukan ini batal tidak batal itu sesuatu yang memang tidak akan ada selesainya. Artinya ada yang bilang batal, jangan kaget, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak. Nah, itu selalu terjadi ya. Yang disepakati itu secara globalnya makan minum jima. Nah, gitu. Tapi kalau detailnya, nah masuk ke wilayah detail itu di situ udah banyak cabang-cabangnya itu, ada yang begini, ada yang begitu dan seterusnya gitu. Betul. Nah, tadi saya lanjut surah Asma tadi dulu ya. Ya. Surah Asma tadi kan ada bilang batal, enggak batal. Itu jumhur ulama kontemporer gitu ya. Tapi ada satu ulama kontemporer yang berbeda, Dr. Robah Az-Zuhaili. Nah, beliau ini pendapatnya agak lebih banyak ngikut ulama klasik. Ya, karena beliau emang ulama fikih kan. Ulama fikih. Jadi hampir semua rujukannya itu kitab-kitab fikih klasik semua. Klasik. Nah, beda dengan model yang kayak tadi Qardhawi, Bin Baz dan sebagainya, lebih kepada pemikir. Mikir aja dia, enggak ngerujuk kepada kitab klasik. Tapi kalau Dr. Wahba Zuhaili itu memang rujukannya kitab klasik semua. Maka dia agak beda ya dengan agak yang beda, lainnya. Betul. Karena menurut beliau kalau cuma gas doang sih enggak masalah gitu ya. Tapi biasanya spray asma itu katanya Ustaz, itu ada kandungan air sama kandungan obat. Iya. Gitu sehingga itu masuk ke dalam uap tubuh. Air kan dia uap itu. Uap air. Iya, betul. Uap jadi air. Seperti rokok gitu ya. Hampir sama. Ya kayak gini, ini kan ada kita merebus air tuh, iya. Kan uapnya tuh, ya kan? Nah itu kita deketin wajah, itu kan masuk semua uap airnya itu. Ya lama-lama ausnya hilang itu, di depan gitu. Ausnya hilang lama-lama itu, karena air. Ya kan? Termasuk juga ada kipas angin yang pakai ada airnya itu kan. Iya, nah, terus kita di depan begini, manga, gitu. Itu lama-lama hilang ausnya itu, karena air adem. Masuk semua, adem. Ya, gitu. Yeah. Mengenai infus bagaimana Ustaz? Nah, infus juga ini di zaman Nabi kan enggak ada infus ya, yeah. Gitu ya. Ini kasus kekinian lah gitu ya. Nah, ini lagi-lagi para ulama berbeda pendapat. Nah, nanti Dr. Wahba Az-Zuhaili sama Ustaz. Yeah. Pendapat beliau mengatakan dibagi dua nih. Kalau cairan infusnya itu yang mengandung apa namanya? Glukosa, makanan yang sama fungsinya dengan makanan, bisa buat badan orang itu berenergi gitu ya. Kuat. Nah, kalau cairan infusnya begitu, dia batal puasanya, gitu ya. Kenapa? Karena fungsinya sama dengan makanan, makan dan minum. Kalau orang makan kan bisa apa badannya kuat, gitu ya, nggak lemah. Nah, ini juga infus kalau isinya glukosa, ya, dia itu memberikan energi bagi tubuh, sehingga puasanya jadi nggak berat, gitu ya. Sehingga fungsinya sama dengan makan, maka membatalkan. Tapi kalau cairan infusnya itu bukan glukosa, tapi murni obat, gitu ya. Jadi dia punya penyakit, dikasih obatnya lewat cairan infus itu, dimasukkannya lewat infus. Nah, ini tidak membatalkan gitu karena bukan makanan. Nah, tapi nanti ulama yang lain, Yusuf Al-Qaradawi gitu kan, kemudian ulama-ulama Saudi mengatakan enggak batal, baik isinya glukosa ataupun obat. Oh, karena gitu. Alasan mereka begini. Orang diinfus biarpun itu isinya glukosa, ya, tetap lapar. Tetap haus. Nah, sementara dalam pandangan mereka yang namanya puasa itu menahan apa? Menahan lapar, menahan haus. Nah, ini tetap lapar, tetap haus. Lain kalau diinfus terus jadi kagak lapar, jadi enggak haus. Nah, itu kan berarti itu makan. Jadi ini dua sisi cara pandang yang kelihatan banget bedanya, betul, ya kan? Betul. Kalau apa namanya Dr. Wahba Az-Zuhaili mengatakan itu kan makanan. Nah, masuk ke dalam tubuh. Walaupun enggak masuk ke lambung, langsung dia ke aliran darah kan. Aliran darahnya mendapatkan gizi, yaitu glukosanya itu. Sehingga dia tetap bisa hidup, bisa punya tenaga dan sebagainya. Walaupun lapar, walaupun haus, tapi itu sudah batal karena sudah makan. Qardhawi dan teman-teman yang lain itu mengatakan inti dari puasa itu menahan lapar dan haus. Dan orang diinfus tetap lapar, tetap haus, walaupun kuat. Nah, kira-kira antum mau pilih yang mana tuh dari dua pendekatan seperti itu? Tapi jalan keluarnya sederhana sih. Orang itu tidak mungkin kalau lagi sehat dia diinfus. Betul. Iya kan? Masih sakit. Pastinya orang sakit, gitu loh. Orang sakit, famankana minkum maridun
aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Enggak puasa juga enggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi maksud saya ketimbang cuma diimpus doang, minum aja sekalian. Memang udah sakit ya kan? Biar cepat saja. Kalau di infus cuma setetes doang gitu ya. Iya, diminum sekalian. Setetes doang gitu. Nah, orang sakit ya batalin aja sekalian begitu kan. Kenapa jadi ribet gitu. Oke. Okay. Sudah mendapat ruhsah gitu saat ya kalau sakit. Syak, kita tunggu sebentar ya. Baik, para jamaah yang ada di rumah maupun yang ada di studio, telah kita ketahui telah berakhirnya azan, maka kita tutup acara kita. Setelah itu kita lanjutkan dengan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Baik, kita tutup acara kita dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian bagi yang ingin bertanya, kami beri kesempatan bagi penanya agar bertanya ketika di sela-sela antara sholat tarawih dan sholat witir. Begitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.